Nama saya Feriana Rizka. Kenalkan, nama saya Saskara Satya Wijaya. Kenalkan, nama saya Putri Nanda Wahyuni. Nama saya Putri Dwi Rahmasaragi. Nama saya Ebi Laila Jana. Taman wisata alam adalah kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata dan rekreasi, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi taman wisata alam adalah sebagai tempat pariwisata dan rekreasi, juga sebagai tempat pelindung sistem penyangga kehidupan bagi daerah sekitarnya, dan juga berfungsi sebagai tempat lokasi pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Yang selanjutnya adalah contoh taman wisata alam. Contoh taman wisata alam ini terbagi menjadi beberapa contoh, yaitu Taman Nasional Lored terdapat di daratan Papua, dan yang kedua Taman Nasional Tanjung Puting terdapat di Semenanjung Provinsi Kalimantan, dan yang ketiga Taman Nasional Waikambas berada di Lampung Timur, dan yang keempat Gunung Rinjani berada di Pulau Lombok, yang kelima ada Taman Nasional Gunung Leuser berada di Aceh, dan yang keenam ada Taman Nasional Baluran Jawa Timur, dan yang ketujuh ada Taman Laut Bunaken Sulawesi Utara, dan yang kedelapan ada Danau Toba di Sumatera Utara, dan yang kesembilan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, dan yang kesepuluh Gunung Bromo di Jawa Timur. Dan selanjutnya Pantai Dreamline di Bali, Danau Kalimutu di Flores, Kawah Ijen di Jawa Timur. Komodo merupakan sebuah pulau yang terletak di Nusa Tenggara. Pulau ini berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo sendiri merupakan habitat asli hewan komodo. Pulau ini juga merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Contoh flora dan fauna yang terdapat di Taman Nasional Pulau Komodo. Yang pertama flora, ada kayu bayam, kalapi, bakau. Sedangkan faunanya ada anoa, monyet hitam, kuskus, kakak tua kecil, rangkong Sulawesi, malio, burung krik-krik, elang ikan, burung arwedi atau bilok, dan yang pastinya komodo. Komodo secara alami hanya ditemukan di Indonesia, di Pulau Komodo, Flores, dan Rinca, dan beberapa pulau lainnya. Komodo merupakan hewan purba. Komodo memiliki racun karena di air liurnya terdapat ribuan jenis bakteri mematikan.